Sobat Duta Elektro, hari ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan teknologi yang telah melalui berbagai tantangan dan perubahan untuk menjadi salah satu pemain utama di industri elektronik global. Ya, kita akan menyelami sejarah, inovasi, kisah, dan pencapaian luar biasa dari Chang Hong. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mari kita mulai. Didirikan pada tahun 1958 di Mianyang, Sichuan, Tiongkok. Awalnya, perusahaan ini didirikan sebagai sebuah pabrik untuk memproduksi peralatan elektronik militer untuk pemerintahan Tiongkok. Dalam tahun-tahun awalnya, Chang Hong fokus pada pengembangan dan produksi radar dan alat komunikasi militer. Namun, pada awal 1970-an, Chang Hong mulai memperluas visinya untuk memasuki pasar elektronik konsumen. Dan pada tahun 1972, Chang Hong meluncurkan televisi hitam putih pertamanya yang menjadi titik awal perjalanan panjang mereka dalam industri elektronik konsumen. Setiap perjalanan besar pasti memiliki tantangan, begitu pula dengan Chang Hong. Pada tahun 1980-an, mereka menghadapi tantangan besar dalam bentuk persaingan internasional yang ketat. Produksi televisi dari Jepang dan Korea Selatan mulai mendominasi pasar, membuat Chang Hong harus berjuang keras untuk bertahan. Kemudian, pada awal 1990-an, Chang Hong mengalami krisis finansial yang hampir membuat mereka bangkrut. Permintaan pasar yang menurun dan kegagalan dalam inovasi teknologi membuat perusahaan ini harus melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka menutup beberapa pabrik, mengurangi jumlah karyawan, dan mencari investor baru untuk mendapatkan suntikan modal. Namun, dengan semangat pantang menyerah, Chang Hong berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka mulai fokus pada peningkatan kualitas produk dan melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan atau yang biasa kita sebut R&D. Inovasi-inovasi baru mulai muncul dan perlahan namun pasti mereka kembali mendapatkan kepercayaan dari pasar. Inovasi adalah kunci keberhasilan Chang Hong. Mereka selalu berkomitmen pada pengembangan teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu inovasi besar mereka adalah pengembangan teknologi plasma display pada tahun 2005 yang membuat mereka menjadi pemimpin di pasar televisi. Chang Hong juga berfokus pada teknologi TV pintar atau Smart TV yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan berbagai aplikasi melalui televisi mereka. Mereka juga berinvestasi pada teknologi 4K yang memberikan kualitas gambar yang luar biasa jernih dan detail. Selain televisi, Chang Hong juga berinovasi dalam peralatan rumah tangga lainnya seperti lemari es, mesin cuci, dan AC. Produk-produk ini dilengkapi dengan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Chang Hong menawarkan berbagai produk unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Beberapa produk andalan mereka diantaranya adalah televisi Chang Hong. Dari TV LED hingga OLED dan QLED, Chang Hong selalu menghadirkan pengalaman menonton yang luar biasa dengan kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. AC Chang Hong dikenal dengan efisiensi energi dan kemampuannya dalam pendinginan cepat. AC Chang Hong juga dilengkapi dengan teknologi pengatur suhu pintar yang dapat menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis. Peralatan rumah tangga, seperti lemari es dengan teknologi inverter yang hemat energi, mesin cuci dengan fitur pencucian cepat dan bersih, serta perangkat dapur lainnya yang dirancang dengan teknologi terkini untuk kenyamanan dan efisiensi. Dengan kualitas dan inovasi yang konsisten, Chang Hong telah berhasil memperluas jangkauan pasarnya ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Mereka juga menerima berbagai penghargaan internasional atas kontribusinya di bidang teknologi dan desain produk. Chang Hong juga dikenal sebagai salah satu perusahaan elektronik terkemuka yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Mereka mengimplementasikan berbagai inisiatif hijau dalam proses produksi dan pengembangan produk. Misalnya, mereka menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan mengembangkan teknologi hemat energi untuk mengurangi dampak lingkungan.
Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Chang Hong yang mungkin belum Anda ketahui. Nama Chang Hong dalam bahasa Mandarin berarti pelangi panjang, yang melambangkan harapan dan visi perubahan untuk masa depan yang cerah. Chang Hong terdaftar di Bursa Efek Shanghai pada tahun 1994 menjadi salah satu perusahaan elektronik pertama di Tiongkok yang go public. Chang Hong memiliki salah satu pabrik televisi terbesar di dunia yang terletak di Mianyang, Sichuan. Pabrik ini dapat memproduksi jutaan unit televisi setiap tahun. Chang Hong juga berinvestasi dalam industri energi terbarukan termasuk produksi baterai lithium ion dan sistem penyimpanan energi. Chang Hong telah menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan teknologi global untuk mengembangkan dan memasarkan produk bersama. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan Google untuk mengembangkan TV Android dan sekarang sudah menjadi Google TV. Selain produk elektronik konsumen, Chang Hong juga memiliki berbagai cabang dan diversifikasi bisnis lainnya. Chang Hong Electric fokus pada pengembangan dan produksi peralatan listrik termasuk kabel dan peralatan jaringan. Chang Hong Air Conditioning, salah satu produsen AC terbesar di Tiongkok, menawarkan berbagai produk AC untuk rumah tangga dan komersial. Chang Hong Meiling, produsen peralatan rumah tangga yang terkenal termasuk lemari es, mesin cuci, dan peralatan dapur lainnya. Chang Hong Battery, divisi yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan produksi baterai untuk kendaraan listrik dan aplikasi penyimpanan energi. Chang Hong Network Technologies mengembangkan solusi jaringan dan telekomunikasi termasuk router, modem, dan perangkat jaringan lainnya. Melangkah ke masa depan, Chang Hong berfokus pada pengembangan teknologi AI dan IoT untuk menciptakan ekosistem rumah pintar yang terintegrasi. Mereka berambisi untuk menjadi pemimpin global dalam solusi rumah pintar dengan produk-produk yang dapat berkomunikasi satu sama lain untuk memberikan pengalaman hidup yang lebih nyaman dan efisien. Selain itu, Chang Hong juga berencana untuk terus mengembangkan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan sistem penyimpanan energi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Itulah sekilas tentang Chang Hong, sebuah merek yang telah melalui berbagai tantangan dan perubahan untuk menjadi salah satu pemimpin di industri elektronik global. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.